baik dari tim Serepak maupun tim Perintis Muda. Sama-sama satu kadus, sama ada tim muda dan tim mantan tua. Jadi itu mau urung lah, Ridwan ya diomong lah. Tim muda, ini kena nomor nyelati para Aldi katanya kayaknya. Jadi bocah MTS mandi SMP. Para patut ya, dikirim salam konang orang kebeluk. Ya. Saya dilakukan tadi untuk bolot. Amin. Luar biasa syukur terdiri pada Perintis Muda. Nampaknya Bung Rawing dan rekan-rekan. Asal anak Rawingnya ya. Satu. Kosong. Wing, Perintis Muda. Pendi. Rofit. Ya, hari ini gagal. Blokir daripada Sahrul dan juga Hamid. Satu sama. Oh, nampaknya masih berimbang. Hamid. Oh, nampaknya kaper yang kurang akurat diperagakan oleh Rohman. Kayak bocah cilik licik kayak nganan ini. Tampluki kayak nganan ini. Dua kali ini dua sama. Ridwan lakukan set. Lihat siapa yang dituju. Sahrul berikan kepada Pandi. Hamid mencoba menipu, masih dapat terbaca di sana dengan demen. Rohman dua kali ini. Sayang sekali tim Serepet tidak mampu menambahkan poinnya. Satu langkah bertambah untuk tim Perintis Muda. 3-2. Sana kita lihat ada Ridwan. Rofit. Balas kali ini Rofit. Bulan yang terlalu keras. Tidak mampu tertahan oleh Bagas dan juga Aldi. Dan bertambah satu angka tentunya untuk tim Serepet. 3-3. Rofit. Oh, Adine Rofik malah yang berdengar Sahrul ya. Aduh, tim muda dan tim belia ya. Aduh, Hamid. Iya, ada ini bomber dari tim Perintis Muda. Itu Hamid menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Tepatnya sayang sekali pasien yang kurang sempurna tadi dari kakek. Oh, gagal kali ini. Kemudian dari belakangnya diberagakan oleh Upin. Upin dan Ipin. Gagal. Oh, masih. Ada Sahrul menahan bola. Kita lihat ada Upin. Ah, nampaknya tim Serepet kewalahan. Menerima pukulan yang keras yang dilancarkan oleh Upin. Tim Serepet dan juga tim Perintis Muda Bagas. Sana dari Ridwan, bukan berlovit. Masih dalam terbaca oleh saudara Hamid. Dan ada Hamid. Bagaimana? Masuk pertandingan. Kemudian dari Hamid. Unggul pada ini tim Perintis Muda 6-5. Luar biasa. Semangat sekali supporter dari tim Perintis Muda. Di sana ada Rohman. Oh, aduh lebar Rohman. Ada apa dengan tim Serepet? Apakah nampaknya tertinggal dua angka kali ini tim Serepet atas Perintis Muda? 7-5. Masih bagus. Rohman. Ya, masih kata-kata hati. Oh, sayang sekali melebar. Percobaan passing yang dilakukan oleh saudara Upin tadi. Masih ada kakek. Oh, masih dapat dijangkau oleh saudara Hamid. Keras, Sahrul. Oh, luar biasa Sahrul. Bulan yang begitu keras. Tidak mampu tertahan oleh Adine. Rofik Adine Sahrul ketemu ini juga malah. Siapakah di antara Serepet dan juga tim Perintis Muda yang dari Serepet kah? Aldi.
Gimana Rafiq di sana kita lihat. Oh, lagi-lagi Upin gagal melakukan passing. Masih tetap tertuju kepada Upin, mudah-mudahan dari saudara Rafiq. 7-9. Bola tadi. Sahri, oh, masih membentur drop. Ini kepilih gawainya kan itu orang di Solana. Lalu teman-teman nanti mana dia. Orang main-main kali ini perintis muda. Juga mulai berambisi untuk melaju ke babak berikutnya. Luar biasa. Sambar saja. Nampaknya tim muda dari para pilih. Bocah singkau saya kuning kan. Melaju ke babak semifinal. Mana ngemeh. Untuk menggeser kedudukan dari tim. Tua. Siapa tuh. Bagaimana bagus. Masuk namanya. 17-7. Masih Pandi. Ya. Masih ada bolot kita lihat. Ridwan. Lagi-lagi. Gagal kali ini nampaknya. Luar biasa tim dari Perintis Muda. Apakah bisa nanti mewakili atau perwakilan dari Karang Cengis? Ya, lagi-lagi bolot yang dituju. 4 kali sekaligus poin yang dilakukan oleh tim dari Perintis Muda. 14-7. Ada apa dengan tim serepet? Ayo bisa cilik kayak melu ngarangannya. Hai, nomor 5 kayak. Kena orang. Apa bisa kayak berinda di sini nonton wakili kok. Mari babak selanjutnya. Ya tinggal tiga tuh, bebe, ofisialnya. Masih Pandi. 14-7. Ya, masih ada Sahrul di sana, kita lihat ada Polok. Coba menolpa. Ya, masuk. Rofik kali ini membombardir atau memberikan satu pukulan yang cukup keras. Tidak dapat terbaca oleh para pemain dari Perintis Muda. 8-14. Aldi berikan kepada Upin. Keras. Oh, sayang sekali. Rofik dan juga Ridwan gagal dalam mengantisi bola. Pukulan yang begitu deras dilakukan oleh Latif. Rofik kali ini. Wow. Aku berjalan cuma. Luar biasa satu. Kayak bocah cilik kayak. Anak kedrawi. Ras ini. Bocah brayang. Brayang. Iya. 9-15. Oh, gagal sayang sekali. Nampaknya cukup ramai sekali pertempuran antar saudara, antara Rofik dan juga Adine. Kali ini, oh, ditipu saja Akek. Oh, luar biasa. Tim muda atau Perintis Muda dari Karang Cengis meninggalkan jauh sekali, 17-9. Ayo, mana semangatnya untuk tim serepet? Iya, luar biasa. Kulhani didewekan. Ya, sementara mana semangatnya untuk Perintis Muda? Luar biasa. 2500. Enggak tahu deh. 25 ya. Supporter dari Perintis Muda. Kalangannya kabeh menonton. Bisa ini ya. Rusuh. Bisa Rinda aja yang mewakili dari Karang Cengis. Wing, diparo ya supporternya. 10-17. Ya, masih ada Rofik. Kita lihat ada Upin. Blessing. Oh, aku ingin dilalah dia. Ya. Dilalah angel dia bolot permainannya. Apakah bertambah kali ini menjadi 18-10. Gawainnya orang berdolan. Oh ya, tergantung supporternya. Jarak kali ini dewekan, bagiannya sendiri menang sih. Oh, jelas ya, tahu-tahu. Kali ini. Nyumbulas lari kali ini ngomong sesuanya kemudahan. Ini lagi banget seneng ya. 11-18. Aduh. Yang pastinya seru malah dari orang betul. Roman. Kepribe aja ya. 19-11 kali ini. Bagas, lepas. Di sana kita lihat ada Manduin berikan pada Rofik. Keras sekali. Rofik-Rofik toksik penggunaannya gila ini.
main open ya bos, benar. 12-19 main perintis muda di hormat yang banter-banter yang terpaten Belanda luar biasa antusias sekali supporter dari perintis muda. Nampaknya kita lihat dari tim serepet supporternya hanya satu saja. Kurang batir gue hari ini, golet batir maning. Dulu pun pada mundur doa, breh. Bolot kali ini. Oh, gagal. Aduh, bolot ya orang tahu-tahu lah yang ayah banget mau ketahuan-ketahuan. Padahal sih ngeblok gue Hamid kok. Gila kami ya. Ya, gila lah. 21-12. Aduh, kami ditinggalan ini. Ya, pelanggaran kali ini. Nampaknya passing yang kurang sempurna dari bolot. 22-12 Aldi. Oh, ada ini Aldi membuang bola. Membuangkan satu poin tentunya untuk tim serepet. 13-22 Nampaknya perebutan posisi dari kardus ke karang jenis kali ini dari tim serepet maupun tim mudanya untuk melaju ke babak berikutnya. Siapakah nanti yang berhak dari tim serepet atau perintis muda? Ya, pelanggaran nampaknya passing tadi dilakukan oleh tim perintis muda. 15-22 7 angka saja. Masih Aldi. Berikan kepada Sahrul. Keras. Namun masih di blok nampak lange. Profi bola yang menentang dari Sahrul. Oh, gagal kali ini bolot. 23-16, ya set pertama ya? Iya, baru set pertama sudah ramai begitu nah. Ya, masih ada Pendi. Jumping save Pendi. Diterima oleh Kate. Masih. Oh, masih luar biasa. Oh, bagaimana? Luar. Luar biasa. Bila pukulan yang begitu deras mengenai kepala daripada Pandi, namun akhirnya membuahkan poin tidak sia-sia Pandi. 24-16 nampaknya semangat sekali dari kedua tim. Oh, terlalu atau terbawa erosi kali ini Pandi, sehingga satu angka tentunya untuk pertahanan daripada tim serepet. 17-24 Mandui tadi. Pandi berikan kepada Sahrul. Lebar kali ini pukulan dari Sahrul. Sahrul Adine. Adine Rofik ya. Oh, sudah di set yang pertama dimenangkan oleh tim perintis muda. Set yang pertama. Masih ada set yang kedua. Masih ada. Orang diwai minum-minum ini. Aduh, jadi gue dulu sih ya. Aduh. Editnya apa itu sih gitu. Tengklu ini mah di bawah mana kabar. Kenapa ini ya? Silahkan nih. Mana nih tim Mas Repet. Minumnya dicolong dan burawing. Warga. Aduh. Oh, yes. Apakah di set yang kedua mampu tertahan oleh tim Serepet yang akan mewakili dari Dusun Karangcengis nanti untuk babak berikutnya untuk menghadapi Rancebat. Serepetkah atau dari tim perintis muda kah yang berhak lolos maju ke babak berikutnya untuk mewakili dari Karangcengis maksudnya? Masih dalam posisi yang sama. Sementara di posisi satu ada Fandi. Ya. Bolot yang dituju. Oh, pakai. Kita lihat ada Rofik. Ampun saja Rofik di set yang kedua. Tidak mengenal ampun kali ini Serepet. Blok blok siap. Kerasnya Rofik 1-0. Ada Mantui. Dapat serve diterima oleh Aldi. Kita lihat ada Hamid. Ya. Oh, tidak menyeberang nampaknya. Pukulan yang diperagakan oleh Hamid. Pemain dari perintis muda. 2-0. Mantui diterima oleh Aldi. Ada Latif atau Upin. Kita lihat Hamid mencoba. Oh, menyentuh net tadi pemain dari Serepet yaitu Saudara Rahman. Pelanggaran nampaknya dan satu poin tentunya untuk perintis muda.
Satu, dua. Rofik, berikan kepada Ridwan. Bagaimana? Keluar nampaknya Is muda asal pemain tim Serepet Latif. Oh, nampaknya cover yang kurang rapat diberikan oleh kakek tadi. Siap-siap kakek. Itu menarik Upin. Rofit. Keras sekali. Tidak mengenai blokir dari saudara Bagas dan juga Aldi. Tadi weti dia mau kenal si dah mandi. Rofit. Berikan kepada Fendi, kita lihat ada Hanif. Masih dapat terbaca di sana, kita lihat Rofit. Wow, keras sekali dan kuat. Bertubi-tubi. Nampaknya tim Serepet kali ini tidak main-main. Akan memberikan poin-poinnya. 5-2. Tertinggal jauh hari ini tim Primis Muda. Oh, dari Melek Esok. Rofit. 3-5. Tim Primis Muda. Masih Rofit. Luar kali ini. Kemudian yang dilakukan oleh Rofit. Sehingga bertambah satu angka kembali untuk Perintis Muda 4-5. Misi Ridwan. Oh, nampaknya miskomunikasi antara Rohman dan juga Rofit. Rofit maksudnya Rofit. Aduh, Rohman Mandung ya. Ridwan kali ini apa jangan passing. 6-5. Malah Wismu Kuli ya. Unggul kali ini satu angka Perintis Muda atas tim Serepet. Rofit kembali memukul dengan sekuat tenaga. Dengan menambah satu poin kembali untuk tim Tangkai. 6 sama. Rohman Mandung. Hamid yang dituju. Aldi yang dituju, yang dimaksud. Ada Mandui, berikan kepada Rofit. Oh, tinggi sekali, pelan jal. Adinya, oh main, ya pastinya jal. Mencoba itu. Yang mencoba. Luar biasa. Pergerakan daripada Hamid. Luar biasa. Keras sekali. Kemudian yang dilancarkan oleh saudara Rofit. Tidak terbendung para pemain daripada Perintis Muda. Terangkan lagi adinya. 7-6. Ya, masih ada Bagas kali ini mencoba memukul. Masih ada pertahanan saudara kakek. Raving kepada kakek. Raving. Pertahanan daripada kakek. Asik, rambutnya ngelurus. 8-6. Ya, TTO yang pertama untuk set yang kedua ya. Ini Rofi. Saling memberikan jimatnya dari Mari Raving. Nganuk. Serepet MM. Yes, segera. Nah, harapan tut sebelah kiri wasit atau Serepet. Kita lihat ada Bagas. Oh, Hamid. Oh, nampaknya passing kali ini kurang sempurna diperagakan oleh saudara Rohman Mandung. Ya. 7-8. Bagas. Ridwan. Keluar kali ini. Kurang cermat nampaknya Pandi dalam menyelamatkan bola yang sulit. Bertambah angka kedudukan menjadi 9-7 di set yang kedua. Ada kakek. Rasah tadi kakek. Pukul keras lagi. Masih dapat terbaca oleh saudara bola. Atau Toiran. 88 mirip Toiran. Maksudnya punggulnya dungur banget. Sahrul. Coba menipu, masih dapat terbaca oleh Mandung. Iya, luar biasa. Satu poin diperagakan oleh Robin. Mandang lirik di jemplang dalam. Nyawuk ini jadi cepat sih. 11-7. Ada Upin, masih dapat terselamatkan di sana. Ada Mandung. Ridwan. Ada Bagas mencoba menyelamatkan bola. Di sana ada Kakek. Robin. Blessing saja Rofit, luar biasa berkali-kali. Rofit memberikan poin-poin pasnya. 12-7.
tertinggal jauh kali ini. Tim Perintis Muda atas serepet. Sarul mencoba. Oh, Robin terkecoh oleh Adine. Mana suaranya untuk tim Perintis Muda? Untuk tim serepet? Luar biasa. Porter dari badan dua tim. Karena perebutan itu. Oh, nampaknya terkejut antara Kak Tepandu main dari tim serepet. Yaitu Kak Tep tadi. Rofik. Keras sekali. Apa yang terjadi nampaknya? Terangkap net. Pemain daripada tim serepet. 11-12. Wow, mengejar kali ini tim Perintis Muda. Aldi, wow, Ridwan. Masih kurang akurat Ridwan tadi. Wow, sayang sekali tidak ada kawalan blok. Sehingga dengan leluasa kami memukul bola. 12 sama. Luar biasa berimbang kali ini. Di set yang kedua, Ridwan. Oh, gagal kali ini Ridwan. Dan unggul kali ini tim Perintis Muda. Di set yang kedua, 13-12. Masih antusias semangat. Kedua tim saling berambisi agar bisa lolos ke babak semifinal. Nanti berhadapan dengan Ran Jepan. Sama-sama dari Karang Cengkis. Siapakah yang berhak mewakili dari Karang Cengkis untuk tim besarnya? Dari tim Serepet kah atau Perintis Muda kah? Kita lihat bersama-sama di set yang kedua. Dengan skor berimbang 13 sama. Yeah. Masih dapat terbaca atau terselamatkan di sana, kita lihat ada. Nemu sebatin dia. Sahrul malah orang mumbul Adine. Baru uja. Ya, pukulan deras dari Rofik. 14-13. Hamid masih dapat terbaca oleh saudara Bolot. Rofik kali ini melebar. Kasih bola yang masih luas sekali atau melebar. Membuangkan satu poin tentunya untuk Perintis Muda. 14 sama. Pandi, Rofik, keras, dibiarkan saja bolot. Dan akhirnya menambah poin tentunya untuk tim Serepet MM. 15-14. Ada Mandu. Berikan kepada Upin. Sahrul. Oh, terbaca Sahrul kali ini. Oleh Kakange. Aduh. Adiknya di blok Kakange. Mani gue, Hamid. Oh, malah Hamid bisa menjebol pertahanan daripada Rofik. Luar biasa. Hamid itu dulu ya. Orang-orang betul. Orang-orang umum ya. Klub family. Richard menyeberang kawan-kawan. 16 sama. Luar biasa. Kali ini. Ya, semangat antusias. Hebat. Masih melebar. Tas ya, pukulan dari Rofi. Sahrul berikan kepada Hamid maksudnya. Tidak ada peluit, masih bisa berlanjut. Kita lihat ada Ridwan berikan kepada Rofik. Luar biasa, catok saja Rofik. Mungkin di luar otot dan mungkin. 18-16, meninggalkan dua angka kali ini di set yang kedua. Hamid. Ya, net kali ini terperangkap saudara Mandung. Satu angka kali ini bertambah untuk Perintis Muda 17-18. Lobaknya sang kakek tidak bisa lepasin dengan sempurna. Lobaknya dipasin baik kakek. Jadi tekep. Ya, 18 pada baik. Kita lihat. Ya, luar biasa kali ini Rohman Manduk memberikan satu poinnya untuk tim Selatan MM 19-18. Ada Rofik. Jumping save, dapat nama Rofik.
masih dapat terselamatkan. Di sana ada Upin. Enaknya ya. Berikan kepada bola. Masih dapat terbakar. Pukulan yang deras dari Rafiq. Coba menipu Rohman Mandung. Hamid. Ragu-ragu nampaknya Hamid dan juga Upin. Kali ini Rafiq gagal. Kemudian dari belakang. Deras namun gagal. 19 sama. Upin lakukan sub. Sekarang kita lihat ada pulot. Keras masih dapat terbaca di sana ada Sahrul. Berikan kepada Rofiq. Percobaan dari belakang masih dapat tertahan. Dan apa waca baiknya teman-teman Rofiq? Jal Ziki. Jal Ziki. Kena ngarik aja sama Sahrul kena Rohamid Tengguri. Ini giliran ngarik Upin malah merentong. 20-19. Ada Mandun. Berikan kepada Aldi. Masuk. Dibiarkan saja tadi saudara Ridwan. 20 sama. Saling mengejar. Saling berimbang di set kedua. Pada baik 20. Ada Rafiq, diselamatkan di sana ada Rohman. Lanjutkan ke bolot. Aldi, lebih keras. Masih dapat terhalang oleh blok. Hamid. Nampaknya terjadi pelanggaran di dalam kasusnya. Luar biasa hari ini. Unggul Perintis Muda 21-20. Satu angka saja. Apakah Serepet mampu mempertahankan? Iya, nampaknya lagi-lagi pasir. Kurang sempurnya terlalu bawah. Terlalu pendek, tidak boleh. Ada apa dengan tim Serepet? Orang tahu-tahu ini aja pada Serepetan. Ganti jeneng aja belah. Ganti jeneng aja belah. Ada Serepet, bu Serepetan temenan mau. Sama. Pokoknya biasanya kan kotrak kan. Bagaimana? Tasbol nampaknya menyentuh pergerakan daripada Fandi dan Sahrul. Satu angka bertambah untuk tim Serepet. 21-22. Ada kakek tadi, lakukan sob. Aldi mantuk. Kakek, aduh. Siap-siap kakek. Aja kata Goto. Hamid dari kakek. Aja dulu. Luar biasa, 23 skor kali ini untuk Perintis Muda. Kali ini tidak main-main Perintis Muda. Apakah Anda berhak mewakili perwakilan dari kata tenis? Antara Perintis Muda dan juga tim Serepet, Rofi. Ya, mencoba menipu Fendi. Dibalas tipu kali ini. Gagal lagi Rofi. 24-21. Ya, mana Rofi? Wis, pasaran nambahkan isi nom. 24. Cedek. Masih dapat tertahan oleh Rofiq kali ini. Dengan skor 22-24. Nampaknya asal masuk ada keajaiban. 22-24 di detik-detik terakhir di set yang kedua. Apakah dari Perintis Muda mampu mengakhiri atau bahkan sebaliknya? Masih dapat tertahan kali ini. 23-24. Nampaknya butuh kerja keras yang sangat luar biasa dari tim Serepet. Masuk. Biarkan. Masih dapat. Tim Perintis Muda. Selamat Anda berhak lolos ke babak semifinal. Dan terima kasih kepada tim Serepet. Terima kasih atas partisipasi apa jenengan. Dan pesannya juga diganti ngasih jenangannya gue Bung Lasut aja berapa bok menawannya bisa melaju ke babak berikutnya. Terima kasih untuk babak hari ini. Nanti malam bisa dilanjutkan untuk terusan daripada Putra Junior. Untuk babak pertama adalah pertandingan antara